Kayu fosil. Ya, ini kayu yang sudah terpendam ratusan tahun. Ratusan tahun. Ini jenis kayu apa tidak tahu, karena kami belum dimasukkan ke laboratorium. Jadi jenis kayu apa saya tidak tahu. Ini kayu fosil yang sudah terpendam ratusan tahun dan motifnya alami, klasik. Ini baru saja dapat hari ini. Tentunya di hari Jumat ya. Ini baru saya cuci ini. Nah, kalau nggak salah itu ada petengnya juga. Modelnya pipih kayak gini. Jadi ini mungkin sangat bernilai sejarah sekali karena kayu fosil ini sudah terpendam lumpur, bahkan tidak lumpur ya, bukan cuma lumpur, sampai di dasar tanah itu belet apa ya, belet 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 lumpur 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 keras. Ini kayunya sampai hitam, jadi fosil kayunya sampai hitam. Jadi ini sangat bernilai sejarah sekali karena sudah ratusan tahun. Ini mungkin boleh dicek ya, di laboratorium, karena hari ini baru dapat ini ya. Ini termasuk barang antik, antik sedunia, karena sudah ratusan tahun terpendam tanah. Ratusan meter ini berarti ya, enggak ratusan meter ya, 4 meter 5 meteran ada tertimbun tanah. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Ini baru dapat, baru dicuci. Terus warnanya memang kayak gini, asli klasiknya. Jadi kayak keong, kalau dari sini kayak keong, kayak keong buntet apa ya, gimana. Kalau dari sini kayak mahkota, kayak mahkota raja. Kalau dari sini kayak tebing gunung. Oke, sudah informasi hari ini, terima kasih.